Sebuah video momen rombongan siswa SMK Lingga Kencana sedang bersiap naik bus, viral di media sosial. Video tersebut diduga merupakan video momen terakhir siswa sebelum kecelakaan maut di wilayah Ciater, Subang, Jawa Barat. Dalam video, tampak sejumlah siswa menggendong tas dan membawa tentengan. Sementara sebuah bus Transputra Fajar berwarna hijau tertulis rombongan nomor 1 sudah bersiap dan mesin sudah menyala. Diduga, video tersebut merupakan video saat anak-anak sedang berangkat dari Depok untuk menggelar perpisahan. Diketahui, bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu, 11 Mei 2024, malam. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan, total ada 11 korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Korban meninggal dunia yakni 1 guru SMK, 9 siswa, dan 1 warga Subang pengendara motor yang tertabrak bus saat kecelakaan. Jules menuturkan, kecelakaan maut Ciater tersebut menyebabkan 64 orang menjadi korban. 13 korban mengalami luka berat, sementara 40 lainnya mengalami luka ringan. Menurut Jules, korban yang mengalami luka berat dan luka ringan sebagian besar sudah dibawa dengan mobil ambulans menuju Depok. Sementara 11 jenazah korban yang meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.